Saya ingin terus, hanya baru empat soalan ni saya nak teruskan dengan menjemput yang berhormat Bachok. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor lima. Sila Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan jawab. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan terima kasih atas keprihatinan Yang Berhormat Bachok terhadap penglibatan Belia Luar Bandar dalam inisiatif Place and Train yang menyediakan latihan kemahiran untuk belia. Kementerian Belia dan Sukan melalui 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS menawarkan latihan kemahiran sepenuh masa dari tahap 1 hingga tahap 5, Sijil Kemahiran Malaysia, Diploma Kemahiran Malaysia dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia serta Persijilan Profesional. Ini melibatkan 14 bidang utama antaranya teknologi awam, mechanical, electrical, electronic, hospitality dan pelbagai lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa serta keperluan tenaga kerja mahir oleh industri, pelbagai program latihan kemahiran dan teknikal disediakan untuk golongan belia MES, termasuklah belia NNET, Not in Employment, Education and Training dengan izin, dan belia berisiko. Place and Train adalah inisiatif untuk menyediakan peluang pekerjaan diikuti dengan latihan bagi memenuhi keperluan industri secara khusus. Inisiatif ini terbuka untuk graduan menganggur, lepasan sekolah dan pekerja yang diberhentikan, terutamanya belia luar bandar. Kemahiran dan pengetahuan yang spesifik ini membantu meningkatkan kebolehpasaran mereka. Kerajaan mensasarkan lebih ramai tenaga kerja mahir yang amat diperlukan oleh industri-industri baru yang bercambah hasil revolusi industri keempat. Kemahiran yang diperlukan juga sentiasa mengalami evolusi dan sentiasa perlu dikemaskini. Kebanyakan latihan ini dikategorikan sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan fungsional ataupun TVET dan berlandaskan piawai pekerjaan yang diiktiraf oleh pihak industri. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah program bootcamp yang mensasarkan warga negara Malaysia dari kalangan belia yang berumur 18 hingga 30 tahun yang mempunyai literasi namun kelayakan akademik yang minimum serta berminat dalam bidang-bidang kemahiran yang ditawarkan. Ia dilaksanakan selama 1 hingga 3 bulan secara intensif dengan kerjasama rakan strategik dan industri yang menjadi majikan dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Antara ciri-ciri program bootcamp ialah seperti berikut. Peserta menjalani sesi induksi di LKBS untuk persiap minda dan etika kerja, pembelajaran teoretikal yang relevan, siliaan dan tunjuk ajar dibekalkan oleh tenaga pengajar berpengalaman dan pakar dari industri. Peserta mendapat pengalaman bekerja dalam suasana kerja yang sebenar. Peserta juga berpeluang menerima tawaran kerja daripada majikan dengan pendapatan yang setara atau lebih daripada gaji minimum yang ditetapkan oleh kerajaan. Program reskilling dan upskilling juga membolehkan mereka terus menimba kemahiran terkini dan meningkatkan peluang kerjaya mereka. Antara tahun 2017 hingga tahun ini, kerajaan telah membelanjakan RM8.5 juta untuk melatih 1,925 belia melalui 90 program. Ini bersamaan dengan 481 belia dengan kos RM2.1 juta setiap tahun. KBS meneruskan inisiatif ini untuk melahirkan belia berkemahiran, membuka lebih banyak ruang dan peluang pekerjaan dan menangani keresahan belia, terutamanya bagi mereka yang berada di luar bandar. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Bachok. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Agak jelas, terima kasih. Saya alu-alukan usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan di bawah rancangan penjana bagi membuka peluang pekerjaan kepada anak muda khususnya berhadapan dengan pandemik hari ini. Inisiatif Place and Train ini bagi saya agak menarik kerana ia memudahkan jalan kepada anak muda hari ini untuk memperolehi pekerjaan dalam pelbagai sektor dan industri. Soalan saya, setakat ini, oleh kerana inisiatif ini amat bergantung kepada penglibatan industri, sejauh manakah penglibatan pihak industri dalam keseluruhan rancangan penjana kerjaya, khususnya golongan muda, dan apakah usaha bagi menarik lebih ramai pihak industri tempatan untuk terlibat sekaligus membuka peluang penempatan pekerjaan seluasnya kepada golongan belia di negara kita hari ini. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Satu minit. Terima kasih Yang Berhormat Bachok. Penglibatan industri sangat aktif dalam pelbagai inisiatif yang melibatkan Place and Train dalam yang kita tawarkan. Dan ada pelbagai inisiatif yang bersifat rentas kementerian, khususnya bersama dengan Kementerian Sumber Manusia. Tapi sekurang-kurangnya di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, kita tahun ini saja, tahun 2020, kita ada 26 program Place and Train, bootcamp ini,
yang mana penglibatan industri sebanyak hampir 20 pihak swasta yang bersama-sama membantu Kementerian Belia dan Sukan untuk melatih anak muda dalam pelbagai sektor pekerjaan yang kritikal, seperti contohnya juruteknik penyelenggaraan rail untuk bootcamp polish wax coating dan ceramic coating, operator crane menara dan pelbagai lagi. Jadi semua ini memang dilakukan antara kerjasama melibatkan pihak swasta dan kerajaan. Dan kita harapkan untuk tahun mendatang akan lebih banyak kerjasama yang kita lakukan bersama pihak industri dalam dalam menjayakan program place and trade ini. Terima kasih. Terima kasih, Timbalan Menteri.